sakit rumah sakit. Ayo sakit lagi. Iya. Tolong panggilkan dokter ya, Dek. Baik, Bu. Permisi, Dok. Di luar ada pasien. Oh, baik. Ibu, kita tunggu di luar ya. Permisi, Bu. Iya, dulu ya. Ibu ada keluhan apa? Pusing, sakit kepala sama bagian leher. Tegang, dokter. Oh ya, permisi ya. Ibu biasa mengkonsumsi makanan apa? Iya, kita goreng-gorengan. Oh iya. Minuman bersoda. Bisa tolong panggilkan keluarga satu? Baik, Bu. Dengan keluarga pasien, saya ya, masuk. Dok, ini hasil tulis saya tadi. Oke, baik. Keluarga pasien, bisa. Jadi, berdasarkan hasil pemeriksaan, pasien menderita hipertensi dari gejala-gejalanya, pasien menderita hipertensi. Jadi, saya sarankan ibu coba berkonsultasi dengan ahli gizi supaya memberikan diet bagaimana dan bisa kasih diet untuk pasien. Terima kasih. Permisi, Dok. Mari. Mari, silakan. Baik, terima kasih sudah hadir tempat ini. Jadi saya mengundang teman-teman dari profesi ahli gizi untuk kita sama-sama mengintervensi pasien kita tadi yang baru masuk diagnosa hipertensi. Jadi saya memberikan tanggung jawab kepada ahli gizi untuk membuat intervensi di bidang gizi, membuat diet untuk ini pasien hipertensi, dan nanti ada pusat konsultasi dengan keluarga bagaimana. Terima kasih. Selamat siang, Ibu. Iya, selamat siang. Bagaimana keadaannya? Kalau saya masih sakit. Bagaimana dengan asupan makanan yang tadi? Saya tidak suka, masakannya tidak enak, tawar. Rasanya tidak enak ya, Bu? Iya. Mohon maaf, Ibu, atas ketidaknyamanan ini. Tapi ini semua demi kebaikan Ibu. Baik, Ibu. Apakah Ibu punya alergi makanan yang lain sehingga nanti kami bisa menyesuaikan dengan dietnya? Ya, Ibu, saya tidak bisa mengkonsumsi telur dan kacang tanah. Apakah masih ada yang lain, Ibu? Tidak ada. Baik, Ibu, kalau begitu kami permisi dulu ya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Kalau begitu kita langsung ruangan ya. Baik, Ibu. Saya permisi juga. Permisi, Pak. Ya, Ibu. Ada yang bisa, kan? Pak, ada yang bisa kasih di dalam? Ini Pak, Bapak bisa bantu saya? Bapak tolong, ini ada obat, nanti Bapak berikan di makanan pasien yang tadi. Obat ini untuk tambah lama dia di rumah sakit ini. Bapak bisa? Oh iya, baik, Ibu. Terima kasih banyak, Pak. Misi. Ya, Pak. Iya? Tadi, uang apa ini? Ini uang dari salah satu keluarga pasien. Untuk apa? Saya diminta memasukkan obat ini dan makan pasiennya tadi. Mana saya lihat? Bukannya ini obat terlarang? Oh iya, ini kan obat terlarang. Apa yang kamu pikirkan sehingga kamu menerima tawaran dari ibu itu? Saya kan sudah tidak terima ini. Sebagaimana nih? Apakah kita harus melapor ke kepala rumah sakit? Sebaiknya jangan dulu. Atau kita bicarakan baik-baik dulu. Ada apa ini? Oh, Dok. Maaf, Dok. Ini tadi salah satu keluarga pasien ada yang memberikan sogokan kepada Mas Ari. Oh, jadi Mas Ari sudah menerima? Iya, Dok. Tadi kok pengalaman kita kemarin untuk Ibu Iva itu betul? Nah, sekarang kita harus menyelesaikan masalah ini jangan sampai pihak rumah sakit
kita semua sama-sama profesi tenaga kesehatan yang bertanggung jawab untuk mengintervensi penyakit pasien kita tadi. Dan ini sudah melanggar aturan dari profesi kita masing-masing. Jadi saya menyarankan Mas Ari untuk bisa menghubungi kembali keluarga yang memberikan uang dan minta maaf kepada dia kalau ini melanggar hukum dan Mas Ari tidak bisa menerima tawaran ini. Baik dok, terima kasih atas sarannya. Kami sekali lagi mohon maaf atas kelalaian kami dan semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Permisi, mohon maaf ibu, saya tidak diterima. Wah, kenapa? Mohon maaf ibu, seharusnya tindakan ibu tadi tidak boleh dilakukan. Karena itu melanggar hukum dan juga melanggar kode etik pekerjaan kami ibu. Ya sudah. Hai teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video singkat dari kami. Dan pesan yang bisa kita ambil dari video singkat tadi yaitu sebagai tenaga kesehatan, kita harus mengikuti aturan dan kode etik dari profesi kita masing-masing, di mana kita tidak boleh melanggar aturan yang telah ditentukan. Baik itu sebagai dokter, ahli gizi, bidan, perawat, dan lain-lain, kita semua bisa bekerja sama dan kita sudah bersumpah dengan sumpah profesi, jadi kita tidak boleh melanggar itu semua untuk keselamatan pasien kita. Terima kasih semuanya. Salam sehat.